أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian wasiat Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, i'tabirun nas bi akhdanihim, fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalian kalau mau menghitung manusia, mengukur manusia, menilai manusia, lihatlah teman dekatnya. Sama siapa dia berteman, duduknya sama siapa. Karena orang itu tidak akan berteman dekat kecuali yang dia senang sama orang itu. Gak mungkin lah seorang yang sholatnya taat ke masjid terus dia duduk bersama pezina. Gak mungkin. Tapi kalau antum melihat seorang pezina, subhanallah, pernah saya melihat di Jember lagi beli sesuatu di depan jalan itu, yang punya tunggu ngomong, "Ustaz, lihat tuh, ana mau duduk di sana tuh." "Kenapa?" "Itu mereka semua debt collector, wajah-wajah preman Jember," kata dia. "Ih, kumpulannya sama preman-preman kalau kumpul itu." Kau kalau mau lihat orang itu bertemannya sama siapa dia. Kalau bertemannya dengan orang yang ahli ibadah, ya insya Allah dia jadi ahli ibadah jamaah. Ana jadi gak enak lagi, jam itu berdiri terus dari tadi setengah jam ini. "Ahmad, maaf ya makan." "Hah? Oh, pengin berdiri. Masya Allah." Kata panitianya, "Pengin berdiri." Wah, jahat panitianya, mah. Oke. Enggak bisa batang tenda. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan masjid ini tambah besar. Jadi yang berdiri nanti insya Allah bisa duduk jemaah. Kayaknya kita harus cepat-cepat selesai jemaah kajian jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ikut agama temannya. "Falyandhur ahadukum man yukhalil." Jadi enggak gampang-gampang kita berteman. Pilih-pilih dengan siapa kau duduk. Karena pengaruh teman ini sangat besar sekali. Dan seorang yang berteman dengan lelaki yang ngomongnya kotor, ngomongnya selalu kebun binatang, insya Allah sampai rumahnya masa akan jadi kebun bunga jemaah. Enggak bakal. Tuh semua binatang dia akan ngomong sama istrinya, sama anaknya, na'udzubillah. Kadang-kadang kita lihat anak kecil, anak kecil itu ya, masya Allah. Kita kadang-kadang bingung. Ana terkadang enggak lihat anak-anak yang kecil itu mengeluarkan kata-kata yang jelek. Umur 3 tahun, dia enggak tahu artinya. Ana ngomong dapat dari mana ini? Oh, ternyata dia baru nonggo, kata bahasa Jawanya. Apa nonggo itu? Ke tetangga ya, ke rumahnya tetangga. Ya di situ ternyata ada suara-suara yang dia rekam langsung itu. Maka hati-hati kita dengan teman ini. Inti yang ngomong lah. Fadhol. Ampun, menyelak kajian sejenak. Avanza Putih berplat nomor B1264RY. Sekali lagi, mobil Avanza Putih berplat nomor B1264RY di Bank BRI setelah masjid harap dipindahkan karena menghalangi mobil yang mau keluar dari arah sana. Sekali lagi, Avanza Putih bernomor B1264RY yang berada di Bank BRI setelah masjid harap dipindahkan. Berkelompok. Ya, kembali kepada wasiat Ibnu Mas'ud, kau menilai orang itu lihat temannya. Jadi kalau ada seorang nih bapak-bapak meminang putri kita,
Datang tuh Minang Putri kita. Coba lihat dia berteman dengan siapa. Kalau temennya sama satpam tiap malam gitu kan. Ada kan, oh ini ngapain malam-malam dia gitu kan. Maka ini salah satu anjuran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan carilah teman yang biasa sholat sunnah aja. Kalau kita punya teman biasa sholat sunnah, kita habis sholat wajib mau jalan, dia akan ngomong, tunggu dulu, sunnah dua rakaat. Kita awalnya mungkin nggak sholat, iyalah anak tunggu di luar gitu kan, ya sholat tuh. Tapi setiap hari dia mikir, masa anak nunggu di luar dia dapat pahala, anak sholat juga lah. Dia mau nggak mau akan terdorong ya sholat juga, karena temennya sholat terus dia seperti itu. Perempuan kita lihat yang temannya semua pakai bikini, ibu ketawa tuh, dia pakai kerudung sendirian, lama-lama dia pakai begini tuh. Karena inti masa tempat ini pakai kerudung itu kan terus dipengaruhi, dan tinggal kita yang pintar-pintar berusahalah untuk mewarnai dan tidak diwarnai. Seorang muslim itu seperti nakhlah, kata Rasulullah SAW, seperti pohon kurma. Tegar dia. Ada angin dari timur, dari barat, tetap tegar. Dan dia memberikan buah kepada yang di sampingnya. Orang-orang bisa menikmatinya. Dan kita harus memperbaiki keimanan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.